guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kali ini gue pengen nunjukin ke kalian variasi penggunaan ini guys, GI Osmo Action. Nah, ini guys, kalian bisa lihat bentuknya dia dari karet. Nah, beberapa sisi-sisinya kalian bisa lihat ini terbuat dari plastik. Nah, ini gue pengen coba masang dengan GI Function. Jadi guys, kita coba guys. Seperti yang kalian lihat guys, ini ada di tengah-tengah jidat gua. Dan ini gua nanti akan ada dua percobaan. Itu pertama gua jalan, lalu nanti gua lari-lari guys. Lari dari jogging dan juga lari-lari kencang. Oke, kita coba yuk guys. Kemarin gue ternyata salah nih guys, kemarin kan gue masang ininya tuh terlalu dekat gini banget. Gue pikir itu bakal jadi bagus, ternyata enggak. Jadi dia tuh kayak nggak sinkron guys. Kayak tadi kalian lihat itu pas gue pegang pot, jadi dia view-nya itu ngambang kemana. Nah setelah gue coba-coba, kalian ini rekomendasi dari gue, kalian bentuk kayak V gini nih guys, sebetulnya nggak terlalu gede. Nah tapi kalian harus adjustment. Kalian sesuaikan dengan titik mata kalian nih guys. Caranya mungkin kalian harus ada beberapa kayak penyesuaian. Nah kalau dari gue sih menyarankan kalian pakainya ini seperti ini nih guys. Ini dekat perbatasan sama alis biar kalian tahu posisinya. Dan lagi kan posisi mata bulat ini kan adalah mata kalian nih guys. Nah, jadi kalian harus bisa dibilang sejajar-jajarin sama garis hidung kalian nih guys. Nah setelah itu kalian cocokin dengan, nah ini ada bunga kuning seperti yang kalian lihat. Nanti gua akan ke sini, ini bunga yang kuning ini. Jadi sebelumnya yang percobaan pertama yaitu titik mata gua fokus di tengah, tapi fokus yang di kamera itu dia di sini nih guys. Jadi otomatis dia harus ke bawahin lagi supaya titik tengah ini berada naik begini nih guys. Oke, gua rasa segini cukup. Ini gua coba lagi. Nah, ini guys, gua percobaan kedua. Gua tadi gua agak turunin sudutnya. Nah, ini gua coba pegang. Oke, ini gua rasa ini sudah sudut pandang tengah gua. Terus gua pause, gua stop. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan lumayan ya, posisi tangan gua di tengah-tengah kamera. Walaupun masih agak ini dikit, mungkin gua naikin dikit aja. Ini sudutnya gua naikin dikit. Nah, mungkin segini. Oke, gue kencengin. Nah, gue rasa ini kalau gue sambil jalan nih guys, ini bakal jadi merepresentatifkan gue punya view sudut mata gue. Apa yang gue lihat itu juga yang kalian lihat melalui kamera DJI Osmo Action ini. Oke, kali ini gue akan coba sambil jalan. Nah, gue sambil jalan, gue sambil ke arah dedaunan yang di tengah ini. Oke, gue berdiri. Gua menuju mata gua ke ini apa daun kering ini. Oke, gua sambil jalan lagi. Gua lihat kiri kanan. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada buah kayak nggak tahu nih jenis apa warna kuning. Coba sambil gua petik. Ups. Oh, apa itu? Kayak bau-baunya kayak apa ya? Kayak buah-buah sirsak gitu nih guys. Kalian bisa lihat. Nah ini kalian bisa lihat ada dua view. Yang pertama view yang dari kamera Galaxy Note 2 smartphone pakai GI Osmo Mobile. Yang satu lagi dari yang di atas ini nih guys, yaitu GI Osmo Action. Nah ini gue sambil jalan. Oke. Nah ini sekarang gue menengadah ke atas, ngeliat ke atas. Nah ini gue lihat bunga merah ini sebagai titik tengah gua. Oke. Nah, terus nih gua lihat sawo.
ini gue megang tengah sawo ini view mata gue, tengah-tengahnya sawo persis. Oke, sekarang gue coba jogging-jogging kecil ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat, ini view dari bunga kecil nih guys. Oke. Nah guys, lihat nih guys, ada anjing lucu banget. Dia baru kelar mandi, rambutnya, bulu-bulunya berdiri semua. Oke guys, nah kali ini gue akan nunjukin footage lari ke kalian nih guys. Jadi seakan-akan nih sudut representatif gue nih guys, mata gue. Oke. Nah, gue menyarankan kalian memakai settingan yang kedua ini nih guys. Jadi dia settingannya memang agak ke bawah dikit, terus kalian melakukan penyesuaian dengan sudut mata kalian nih guys, biar kalian bisa membuat video. Jadi kan ada storytellingnya guys, ya sesuai perspektif kalian, jadi nggak ada miskomunikasi. Oke, sekiranya itu dari gue Koyo, sekiranya tayangan tadi bisa menghibur dan menjadi informasi buat kalian. Oke, jangan lupa kalian untuk like, subscribe channel ini untuk membantu gue nayangin tayangan-tayangan menarik lainnya. Oke, sampai di sini aja dari gue, and have fun. Dadah.